A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang kelima. Kemudian yakni selepas daripada keluar daripada langit yang keempat. Itu makna kemudian di sini. Kemudian yakni selepas daripada keluar daripada langit yang keempat, maka naik pula oleh keduanya. Oleh tak ada tu, baca oleh tak isyarat kata kedih dah. Maka naik pula oleh keduanya nya Nabi dan Jibril tu, naik takluk kepada langit yang kelima. Naik kepada langit yang kelima. Telah terdahulu ia langit yang kelima tu. Telah terdahulu ia langit yang kelima tu. Daripada Perak. Daripada Perak. Ni nampak jadi hal pada kita langit yang kelima tu. Daripada Perak. Yakni hal keadaannya dijadikan dia daripada Perak. Itu makna daripada Perak. Yakni hal keadaannya dijadi akan dia daripada Perak. Ingat tu, langit yang kelima tu hebuat daripada Perak. Tu je tak sama tu. Nah, langit keempat dulu buat daripada apa? Mago. Itu kan, buat daripada mago tongdeng tu lah. Langit yang kelima buat daripada Perak. Bo Nabi naik sapa kepada langit yang kelima tu, nak masuk tak boleh lagi lah, moga ada pintu. Jibril buat lah no. Maka menuntut buka Jibril. Maka menuntut buka Jibril, yakni minta buka pintu oleh Jibril. Jibril tu malaikat dah lah. Maka menuntut buka Jibril, yakni minta buka pintu oleh Jibril. Jibril minta buka pintu. Nah, apa dah? Malaikat hak tunggu pintu langit yang kelima nama apa Rahim? Ismail juga dah. Rakyat dah dulu. Bo Nabi dengan malaikat Jibril sapa kepada langit yang kelima. Ada dapat pintu dah lah maknanya. Buka pintu. Tanya.
Ma'e tanya, siapa tu? Aku A, Malaikat Jibril. Apa tu? Kau mari kali ngamung tu siapa? Muhammad. Jawab di Ismail. Oh, bangkit dah. Kau Nabi Muhammad. Jawab di Jibril. Oh, bangkit dah. Ha, itu dah. Sudah pada tu, maka dikatakan. Maka dikatakan baginya, bagi Jibril tu. Maka dikata, yakni oleh malaikat yang menunggu pintu tu. Ha, tu dikata. Maka dikata, yakni oleh, dikata, yakni tanya dah cerita. Dikatakan, yakni tanya oleh malaikat Jibril, atau bukan, Allah. Dikatakan, yakni tanya oleh malaikat yang menunggu pintu, itulah. Ha, dikatakan, yakni tanya oleh malaikat yang tunggu pintu tu. Ya tanya, baginya, ataupun ya, dikata baginya, bagi, tak kena takdir Allah. Ya, dah nampak gelap ni. Semula, semula. Tak kena tu. Maka dikatakan, yakni oleh, tak ada kena buh tanya dah. Tak kena, tak gede tanya tu tak kena. Maka dikatakan, yakni oleh malaikat yang menunggu pintu tu, dikata baginya, bagi Jibril. Ha, tu. Dikata, tak ada, seperti dahulu jua. Ha, yakni seperti kata dahulu jua. Itu makna seperti dahulu jua, yakni seperti kata dahulu jua. Gapo marhaban tu lah. Marhaban apa dah? Dulu eh. Marhaban wa ahlan hayyahullahu min akhin. Tengok ke tu. Itu makna seperti kata dahulu, iaitu marhaban wa ahlan hayyahullahu min akhin tu. Supaya dengan muka yang belah dulu tu lah. Ini ya potong dah ni, maknanya ya rengkah dah ni. Ha, supaya tu lah. Maknanya gini eh. Ha, tu dia. Maka dibukakan. Ha, maka dibukakan. Yang ni akan pintu tu lah. Ha, tu. Maka dibukakan. Yang ni akan pintu tu. Dibuka bagi keduanya, nyo Nabi dan Jibril tu. Bah sudah pada buka pintu, maka masuk keduanya, nyo Nabi dan Jibril. Masuk dalam. Ha, masuk dalam langit yang keli, yang kelima saat itu. Ha, ya ala kuliha gini. Ha, supaya dululah maknanya. Nabi dengan malaikat Jibril naik langit. Dia tubik daripada langit yang keempat, naik sampai langit yang kelima. Bawa naik sampai langit yang kelima tu nak masuk tak boleh lagi. Moga yang ada pintu. Lagi pula ada malaikat yang tunggu pintu tu. Bawa sampai dapat pintu langit yang kelima tu, malaikat Jibril minta buka pintu. Hei Ismail, buka pintu eh. Ha, salah kata gitu. Maka malaikat Ismail tanya, siapa tu? Aku Jibril. Ha, Jibril jawab. Buat tu malaikat Ismail saat ni tanya pula dah. Lepas tu siapa hak mari kali ngemung tu? Malaikat Jibril jawab kata, Muhammad. Malaikat Ismail kata, oh, bangkit dah kau Muhammad. Ya, bangkit dah. Nah, lepas pada tu apa dah? Malaikat Ismail ia mengucap sambut. Mengucap sambut moga Nabi dengan Jibril mari ni. Soalan kata tetamu mari ni, dia pun mengucap sambut. Marhaban wa ahlan hayyahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'ah. Lepas tu buka pintu. Maka Nabi dengan Jibril masuk dalam langit yang keli, yang kelima. Masuk duduk dalam. Luah langit ni, luah lah. Kita, supaya kita gini lah. Tu langit dah. Tu setara kita dekat bawah ni. Cuba kita hitar tengok lah. Nampak tak dinding langit? Aduk mana tu? Nampak tak? Hitar kau tu nampak tak ada. Apa dah tak nampak dinding langit? Tapi nampak apa? Nampak dinding wak.
Nampak dia ni wak kat tu. Ini langit tak apa. Luah langit. Ha, bo Nabi kita dengan malaikat Jibril masuk dalam langit yang kelima, maka tiba-tiba. Maka yakni selepas daripada masuk tu lah. Maka tiba-tiba ada di dalamnya, di dalam langit yang kelima tu, ada Nabi Harun yakni alaihi salam. Ada Nabi Harun situ. Ini kalau dia mau tanya kita ni, Nabi Harun ni duduk di dalam langit yang ke apa? Seh. Nabi Harun duduk dalam langit yang ke apa? Lima. Ay, jadi ya bos saya. Nabi Harun duduk dalam langit yang ke apa? Afan. Nabi Harun duduk dalam langit yang ke apa? Ha? Duduk di Rama. Nah, gambar lah di sana. Waktu itu tak akhir. Waktu nak kelik. Ada boleh lapar je kak. Boleh makan setiap. Ah, setiap lagi. Mana panggilan apa? Ha? Ha? Turun maya tak ni? Ha? Rasak setiap lagi? Ha? Ah, itu kot yang mengaji. Ni. Ling ni. Ni. Naik maya tak turun ah. Demi tak apa. Maka tiba-tiba ada di dalamnya, di dalam langit yang kelima tu, ada Nabi Harun dalam tu. Nabi Harun duduk dalam langit yang kelima. Dan adalah setengah janggutnya. Ha, tu. Dan adalah setengah janggutnya. Nyo Nabi Harun tu putih. Ha, janggut dia putih setengah. Dan setengahnya nyo hitam. Ha, dan setengahnya nyo janggut Nabi Harun tu hitam. Ha, tu. Lojak dah memang lah tu. Dan adalah setengah janggutnya nyo Nabi Harun tu putih. So, situ. Dan setengahnya atas pada setengahnya. Dan setengahnya nyo janggut Nabi Harun tu hitam. Oh, ada setengah putih, ada setengahnya hitam. Lepas tu janggut Nabi Harun tu panjang sekat mana? Supa ke tak janggut kita? Janggut kita bukan panjang, sorak tu ya. Tak ada panjang dak yang kita sorak. Nah. Dan bahwasanya nyo janggut Nabi Harun tu hampir dekat-dekat, ha tu maknanya. Hampir yakni dekat-dekat sampai kepada pusat nyo Nabi Harun ni, janggut yo ni. Dekat-dekat nak sampai pusat. Ha, saya menyaknalah ni saya. Saya menyaknalah ni. Ha? Taruh janggut siapa umur 63. Nak tengok panjang sekat no. Lebih pada Nabi Harun lagi. No. Orang dakwah sekat ni dah. Tapi panjang dah. Jadi janggut Nabi Harun ni. Panjang atau panjang je ni. Dekat-dekat pusat ni. Kata apa dah kata setengah sampai pusat janggut dia. Lepas tu janggut dia ni. Di dak ni. Di atas. Putih. Di bawah. Hitam. Maknanya janggut dia panjang sekat pusat ni, ambil setengah naik ke atas putih, ambil setengah turun bawah hitam janggut dia. Jadi sebab apa tu boleh janggut dia jadi lagu tu? Ya asalnya janggut Nabi Harun ni janggut dia putih belaka. Tapi sebab apa boleh jadi hitam ni? Ha, boleh jadi hitam sebab apa janggut dia? Ya asalnya deh kisah dia nya. Ya Nabi Harun, Nabi Harun dengan Nabi, dengan Nabi apa dah? Nabi Harun dengan Nabi Nabi Isa. Apa Nabi Harun dengan Nabi Musa ni ya dua beradik dua tu. Ha tu dia. Nah, Nabi Harun dengan Nabi Musa ni ya dua beradik. Makna kata adik kakak noh. Nah, adik kakak dia. Ha tu. Waktu satu ketika tu Nabi Musa ni
Ini pang kisah asal dia. Kita klik mik di humi sikit. Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya adik kakak. Ya adik kakak. Lepas tu ambil daripada asalnya tu Nabi Musa ya klik rumah tok tua dia. Rumah tok tua Nabi Musa namanya apa? Yakub. Nama Yakub tok tua dia. Bukan-bukan Syu'ib, bukan Yakub. Syu'ib silap ah. Cik temari pak sebut nama aku. Bukan-bukan Yakub silap. Tok tua Nabi Musa dah. Namanya Nabi Syu'ib namanya. Satu hari tu Nabi Musa ya kelik rumah tok tua dia Syu'ib di kampung Nabi Syu'ib nulah. Ba kelik sapa dek nung we. Ya dak terima dakwah lain nulah, dak terima dakwah di Nabi Syu'ib. Ba terima dakwah di Nabi Syu'ib sudah sat ni tu. Dak tak lama sat ni tu ya nak kelik gi kepada Mesir pula. Ya asal Nabi Musa ya dak Mesir. Nah, ya nak kelik Mesir pula. Ya nak kelik dakwah Firaun. Nabi Musa ni dah yang nak klik dakwah Firaun. Maka Nabi Musa gi siapa Mesir. Siapa Mesir. Bo siapa Mesir saat ni tu ya duk dakwah. Ya duk dakwah kaum Firaun tu, puak Firaun tu masuk Islamnya 12,000 orang. Tu makna kata masa tu tu umat Nabi Musa 12,000 orang umat dia. Nyok tu ya 12,000. Patu umat puak Firaun tu 90,000 orang. Mana kata ramai puak Firaun ni? Umat Nabi Musa 12,000 ya. Hak ya dakwah boleh. Hak ya dakwah boleh. Puak Firaun semua 90,000 orang. Ba bunyi khabar katanya apa dah? Ba bunyi khabar katanya Nabi Musa duk dakwah masuk ramai dah weh. Ke agama Musa saat ni tu Firaun nak bunuh. Ya pak kak fa ya sorak fa gini ha. Kita tak leh taruh dah Musa ni. Kalau taruh Musa, lama ko lama saat ni tu ya jadi apa? Habis pak eta. Fatal lebih 90,000 dah kata ni. Ambil di Musa 12,000 dah. Kali itu buat keputusan kita kena bunuh Musa. Musa gak bunyi khabar kata dia mau nak bunuh dia lari lah. Lari saat ni tu ha, bukan kata dak. Lari Musa saat ni tu Pak Firaun dah hamba lek bakal dah. Hamba dengan kuda. Firaun lari. Lari siapa patah? Siapa di laut? Nabi Musa nak pergi tak boleh. Ba Nabi Musa nak pergi tak boleh saat ni tu. Puak hak berimeh dengan Nabi Musa dah teh. Dia kata nah. Sebab tu habis tu ku tak mau ikut Musa. Ni nak pergi ke mana ni? Firaun nak siapa dah tu? Kalau ya siapa ke siap bunuh dia dah fakta gini. Nah, ku dah ya dah. Dah balas kau lah. Mu nak turut Musa sangat. Kalau mu tak turut Musa tak ada gini. Pas Musa saat ni tukar Nabi Musa ya ada tukar dia. Tukar Nabi Musa ni hak asalnya tukar Nabi Yakub. Apa dak? Tukar Nabi Yakub. Jawi kok Ishak ke apa tu? Jawi apa? Wi kok tukar Nabi Syu'aib jawi kepada apa dah? Jawi kepada Musa saat ni. Tukar ada dia Nabi Musa. Tukar dia tu. Ada. Lepas tu Musa saat ni tu yang ambil tukar dia tu. Dia katak air laut. Ambil tukar. Katak air laut. Pecah tubik 12 jalan. Air laut saat ni jadi jalan. Dia ambil tukar katak. Ambil tukar Nabi Musa tu. Nabi Musa katak tukar. Ambil tukar tu katak air laut. Wah, pecah tubik 12 jalan. Buat tak? Pecah tubik 12 jalan. Nabi Harun pun ada juga asal tu dekat situ. Dekat kali yang Musa tu. Manakala Nabi Musa kata air laut dengan tukar tubik 12 jalan saat ni tu, 12 lorong saat ni tu, ia semua fakir apa? 12 ribu. Selorong-selorong tu gi sibu-sibu. Apa tak? Sibu-sibu. Sibu tu ada pala sore, ada pala sore, pala. Gi. Bo Nabi Musa saat ni tu turun
di dalam laut hok jadi belah dua belah belah sat ni tu. Turun dalam laut sat ni tu bos sampai tengah-tengah dekat-dekat nak sampai tebing. Par bos turun sampai tengah sat ni tu. Bo molek Firaun sapa di bibir laut sat ni tu. Kuda Firaun tak mau turun. Muga ia takut air laut ke. Dahlah, cuma jadi lorong gitu jelah. Kuda Firaun tak mau turun, ia takut. Kuda dia sat ni tu ia tak mau turun, ia takut. Manakala kuda Fir'aun tak mahu turun saat ni tu, Malaikat Jibra'i ya wak rupa kuda. Wak rupa kuda tina. Malaikat Jibra'i ya wak rupa kuda tina. Duk di dapet, apa duk dalam lorong hak. Pecah 12 lorong tu. Duk dalam tu. Lepas tu duk wak tanung geng ketek-ketek-ketek. Oh, moga kuda Fir'aun kuda jatuh. Malaikat Jibra'i wak kuda tina. Walak dah. Kipah duk. Teleng-teleng. Tu kah? Kuda Fir'aun nampak kuda tina ada duk bawah ni. Turun salu. Bawa turun saat ni tu. Puak Fir'aun turun. Turun puak Fir'aun saat ni tu. Turun sapat tengah. Bawa malik Nabi Musa. Sapat tebing sana. Betul laut saat ni tu katuk. Puk. Mati habis. Mapuh habis puak Fir'aun saat ni. Mapuh habis. Fir'aun. Serta kaum dia 90,000 ah 90,000 orang. Mapuh bih buat dia. Tu dia mapuh bih. Lepas pada tu ada apa? Puak Musa, kaum Musa ada 12,000 tu. Kelik-kelik-kelik apa rumah tak ni tu. Kelik dekat sana nugi mana taklah tu nah. Tak apalah tu. Bodok lama kelama eh sat ni tu. Nabi Musa je nak pergi munajat. Dia nak pergi munajat, nak pergi, seolah kata, nak pergi munajat dengan Tuhan di Bukit Tur Sinai. Bawa Nabi Musa nak pergi munajat di Bukit Tur Sinai saat ni tu, Nabi Musa dia pesan kepada Nabi Harun. Dia ada rakot dua kali ni. Dia kata Harun, jaga umat tik, kata. Jaga umat tik. Nah, jaga umat tik. Aku nak pergi munajat dengan Tuhan di Bukit Tur Sinai, dia kata. Tak ada apa. Ya Nabi Harun ni, ya orang lemah lembut Nabi Harun eh. Kacik beralu, lemah lembut. Tu. Tu sifat Nabi Harun. Nabi Musa ni makan. Nabi Musa ni, waktu dia nak murih ke orang bulu roma dia. Bulu Nabi Musa ni, dia pesan orang bulu. Waktu dia nak murih ke orang kan. Dia pakai baju dua lapis dah. Bulu cocok lebih luar lagi. Nabi Musa, ya orang bulu Nabi Musa. Ya orang makan lah maknanya. Ketika dia nak murih ke orang, pakai baju dua lapis dah ni, bulu ramah dia, bulu dia tu tubik lah, cok. Orang nama dia. Hal itu kira kot. Tak ada apa. Bawa Nabi Musa pergi munajat di Bukit Tur Sinai saat ni tu, dia ada sore, nama Musa juga. Dia panggil Musa Samiri. Dia nama Musa As-Samiri. Nama super Nabi Musa tapi ya nama Musa Samiri. Maka Musa Samiri ni berbunyi khabar kata Nabi Musa pergi munajat di Bukit Tur Sinai apa di apa lah di Bukit Tur Sinai dengan Tuhan saat ni tu. Dia pun royak kepada luknang-luknang dia. Hei, pia ada mah tiap hari ni. Siapa-siapa ada mah wak ikut ni habis. Dia nak wak anak lemu. Ya royak habis. Rangkang dia semua 12,000 kan dah. Pia ada mah wak habis. Pia ada mah wari. Maka orang yang ada mah saat ni tu wari. Wak mari saat ni tu. Wui kepada Musa Samiri. Musa Samiri saat ni tu ya ambil buat lemu. Buat lemu ngamah. Buat anak lemu ngamah. Cukup seko. Bah cukup seko saat ni tu. Kata setengahnya Musa Samiri tu. Ya ambil tanah hok bekas tapak Jibra'i wak rupa kuda tadi eh. Nak wi kuda Fir'aun galak dah. Dia ambil tapak bekas tapak kuda hok Jibra'i wak rupa kuda tu, ambil situ kah. Kata setengah, dia ambil tanah tu, gibuh le mulut lemu hok yang wak ni dah. Bebuh sat ni tu lemu punya. Wah, lemu wak ngemah ni tu. Kata setengah lagu tu. Kata setengahnya ba Musa Samiri wak lemu sudah sat ni tu. Syaitan mari masuk dalam mulut lemu. Bermasuk dalam mulut lemu saat ni tu. Lemu kukuk.
kamu buat ngamah ni. Wah. Oh. Contoh Musa. Lepas tu Musa sambil dia kata, "Hey, ni temung dah weh Tuhan kita weh. Ni Tuhan kita ni. Kukuk dah ni. Musa dah pergi cari Tuhan kat mana tak temung lagi ni. Ni Musa ni, ni Tuhan kita sungguh ni. Ni awak ngamah ni. Kukuk dah ni, kukuk dah ni." Tu semua hak apa 12,000 orang tu pakak mai sembah lemu. Duk sembah lemu, lemu wak ngemah ni, duk sembah, sembah, sembah tu. Ha, tak ada apalah. Nabi Harun mari larang. Hei, tak leh sembah lemu, yo orang lemah lembut. Hei, hei kaumku tak leh sembah lemu, tak leh ni. Tak kena sesak tu. Musa Samiri katanya, "Aku tak saya turut mu Harun. Aku nak sembah lemu tu sehingga Nabi Musa klik." Bonduk tak lama saat ni tu Nabi Musa kelik. Nabi Musa kelik saat ni tu tengok kaum dia tu pakat duk sembah lemu awak ngemah belaka. Ah, Musa murih salu. Gih jumpa dengan Nabi Harun. Gi pak tak ada gecek hanya ada Nabi Musa. Gi siapa pak Nabi Harun yang pegang janggut tu dah. Pegang pop dia kocok. Gana mung Harun. Gana mu tak cara kaumku. Dok lok kan, dok lok apa we sembah lemu. Nabi Harun kata, "Aku lari dah. Ya tak tu kau." Nabi Harun yak lemah lembut. Ha. Buat Nabi Musa lepas sat ni tu. Tepat hak Nabi Musa pegang janggut ya dah. Jadi hitam. No yak tu tangan Nabi Musa bisa tak bisa. Sung dah ya tapa orang mati. Geng Nabi Musa ni 40 orang, 40 orang. Ni geng dia lah. Umat dia rang umat dia 40 orang duk dia sorang ya. Ragah tak ragah Nabi Musa. Beherak. Ha rang umat dia 40 orang duk di Musa sorang. Ha sebab tu yang tapa pop mati. Yang tapa orang mati dulu dah. Ha tu kisahnya Nabi Harun boleh janguk dia tehi hitel lek bawah tu bekah tangan Nabi Musa pinggir. Ha tu bekah dia. Ada hitel. Ha tu Nabi Harun. Duduk yang katanya setengahnya janggut putih, setengahnya janggut hitam. Ayalah dah tu. Bekas hitam tu bekas tangan Nabi Musa pergi. Tu habis cerita. Dan kelilingnya nyo Nabi Harun tu ada apa? Beberapa kaum, yakni ada beberapa kaum. Beberapa kaum mana? Daripada Bani Israel. Ya, ni kaum Nabi Harun dah ni. Bani Israel, puak Bani Israel ni kaum Nabi Harun dah. Waktu Nabi masuk ke langit kelima tu jumpa dengan Nabi Harun, betul ada sekali dengan dia kaum dia ramah. Dan ia Nabi Harun tu, dan tu dengan makna walhal. Dan ia yakni padahal ia Nabi Harun tu menceritakan. Ha, menceritakan. Menggoyakkan beberapa khabar-khabar yang dahulu. Mencerita maf'ul akan segala umatnya nyo Nabi Harun. Akan segala umatnya nyo Nabi Harun. Ada cerita kepada umat dia. Nabi hak-hak panggil pun hak-hak Nabi nampak saat itu. Nabi Harun duduk dari langit yang kelima. Betul ada keliling itu kaum dia adalah. Habis. Maka tak kala memberi salam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun wi salam atahnyo atah Nabi Harun saat ni tu wi salam. Assalamualaikum. Ba sudah pada Nabi wi salam, maka menjawab ia Nabi Harun tu akan salam, yakni salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Harun pun jawab salam. Nabi tak kenal tu. Kenapa tak? Nabi tak kenal tu. Kata Nabi Harun mula-mula. Cuma je nampak seorang lelaki tua duduk dalam langit yang kelima. Betul ada keliling dia tu kaum dia. Wak ya maknanya. Maka Nabi kita masuk wisalah. Dia pun jawab. Nabi tak kenal kata siapa. Ha, ni Nabi nak tanya. Apa dah? Nabi nak tanya Jibril ni. Maka sebenarnya, yakni tanya-nya Nabi tu. Maka sebenarnya, yakni tanya-nya Nabi tu. Dia tanyalah mana?
Siapa ini ya Jibril? Siapa ini ya Jibril? Siapa ini? Yakni siapa orang lelaki ini? Kedai malak tu. Siapa ini? Yakni siapa orang lelaki ini? Ya Jibril. Siapa malaikat Jibril ini? Orang-orang lelaki ni. Waktu keliling dia ada kaum ramai ni. Dia ni. Maka katanya yakni jawabnya Jibril tu. Jibril dengan Jibril hak tulah ya. Inilah yakni orang lelaki tu. Inilah yakni orang lelaki tu Harun, yakni Nabi Harun. Harun mana? Sifat yang dikasihi, yang disayangi, adalah kita. Yang dikasihi, yang disayangi, kasih pak oleh segala kaum nyonya Nabi Harun. Yo kaum dia ni, kaum Nabi Harun ni ya saya dia sebab yo agak lemah lembut ke. Nabi Musa yo yo baikkan sikit. Tu dia sifat apa dah sifat Nabi Harun ya sifat dia lemah lembut sifat dia lemah lembut kecek dengan kaum dia song dah dia pergi lari kaum-kaum dia kan Nabi Musa tu tak ada teruk sorang ke dia kata oh mung tak sah duk royaklah Harun oh nah aku tak mau turuk mung aku nak sembah lemu sehingga Nabi Musa ke kelik masa Nabi Musa ada tu dia tak ada takut. Apa ya 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 takut Musa Samiri. Buat Nabi Musa tak ada tu, buat lemu tadi. Sembah kat dia. Itu tapa Nabi Musa mati yang kali dua pula. Musa baikkan. Habis itu, tu maknanya Nabi naik langit yang kelima jumpa dengan Nabi Ha Nabi Harun. Jumpa dengan Nabi Harun situ. Habis. Kemudian kemudian ni selepas daripada keluar daripada langit yang kelima ni. Ni nak naik pula kepada langit yang keenam. Kemudian, yakni selepas daripada keluar daripada langit yang kelima ni. Itu makna kemudian. Kemudian, yakni selepas daripada keluar daripada langit yang kelima tu. Maka naik pula kedua nyo Nabi dan Jibril. Keduanya nyo Nabi dan Jibril. Ya dua orang tu yang naik langit. Orang langit tak ni. Malaikat Mikail tak celuh tangga yang mula lagi. Tu. Naik kepada langit yang ke a yang ke enam. Naik langit ke enam. Naik ngapa? Ha? Naik ngapa ni? Naik ngapa rak kau naik ngapa tangga ni? Wahing. Naik ngapa tangga. Kenal tak? Naik dengan tangga lah maknanya. Naik dengan tangga. Naik. Dah. Buat Nabi duduk langit kelima. Buat yang nak naik kepada langit yang ke. Yang ke apa? Yang ke aneh tu. Tangga mari. Nabi naik malaikat Jibril. Tangga orang naik. Sepengalik dah naik. Tak ada kena jalan sasa dah. Pakai jak atas tangga seputang. Naik. Itu dia. Sepengalik dah. Kalau kira kak. Nah, puak Yahudi tu ya tiru lik dah. Dan lik tu ya tiru hak tangga Nabi bah. Nabi kita naik langit dah. Ya tiru. Fikir dia lewat jadi lik. Habis situ. Telah terdahulu ia langit yang keenam tu, rojak sebab dululah. Telah terdahulu ia langit yang keenam tu. Langit yang keaneh daripada emas, yakni dijadi akan dia daripada emas. Itu maknanya. Daripada emas, yakni dijadi akan dia daripada emas. Itu yang buat daripada emas. Langit yang keah, langit yang keaneh. Langit yang ni tu yang buat daripada emas. Ingat situlah. Nabi pun naik dengan malaikat Jibril naik sapa langit yang keaneh. Nak masuk tak boleh lagi sebab apa? Sebab ada pi. Ada pi tu. Malaikat duk tunggu pun ada. Maka menuntut buka Jibril. Yakni minta buka pintu oleh Jibril tu. Dia kata buka itu wey. Masuk wey. Taklah kata itulah. Maka dikatakan. Maka dikatakan. Supa dulu tu. Kalau kita kira.
Maka dikatakan, yakni baginya, bagi Jibril. Tulis betul dikatakan. Maka dikatakan, yakni baginya, betul, tulis betul dikatakan. Maka dikatakan, yakni baginya, nyo Jibril itu, dikata tak luk? Seperti dahulu juga. Dia katalah mana? Nah, malaikat Jibril itu, dia naik dengan Nabi, sapa langit yang ke apa? Yang kena. Nah. Sebab tu, dia minta buka pintu. Eh, Ismail. Malaikat tunggu pintu nama Ismail. Tu langit. Eh, Ismail. Buka pintu, weh. Ismail tanya, siapa mu? Aku Jibra'i. Ismail tanya pula. Lepas tu, siapa yang mari kali dengan mu tu? Muhammad. Oh, bakit dah. Kau Nabi Muhammad. Lepas pada tu, malaikat Ismail ucap selamat datang. Marhaban wa ahlan hayyahullahu min akhin. Lepas tu, buka api. Buka pintu. Sebab dia kata, maka dibukanya nyo akan pintu. Maka dibukanya nyo akan pintu. Yang ni oleh malaikat yang tunggu pintu tu lah. Malaikat pun, Ismail tu, buka pintu. Maka Nabi pun masuk dari langit yang ke-ane. Masuk dari langit yang ke-ane tu. Maka melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tengok. Melihat di dalamnya, di dalam langit yang keenam tu. Melihat mafu akan beberapa anbiya. Nak akan seko tu. Jadi mafu bagi melihat. Beberapa anbiya yakni akan ramai para-para nabi. Beberapa anbiya yakni akan ramai para-para nabi. Ramai fok nabi-nabi. Nabi nampak di dalam langit yang ke apa? Yang kene. Fok nabi-nabi ramai dok dalam tu. Melihat takluk pada pihak kanan jalan dan kirinya atas pada kanan dan kirinya nyo jalan. Oh Nabi nampak. Tu. Ni ah gambar dak. Nabi dengan malaikat Jibril yang masuk dalam langit yang keaneh. Maka Nabi tengok puak nabi-nabi ramai duk dalam langit yang keaneh. Duk belakang ni, duk belaki. Ki yak derek soalnya. Soalnya nanti sambut Nabi lah soalnya gitu. Yak derek. Duk belakang ni, duk belaki. Kiri. Nabi pun jalan tengah lagi. Semua raja dah. Semua raja mari dah. Yak berderet kiri kanan. Dah. Duk nanti sambut. Soalnya kata gitulah. Tak-tak kalau melihat tu tak perik. Maka jadilah berjalan Nabi. Maka jadilah berjalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dengan satu Nabi. Kepada satu Nabi. Yakni satu Nabi yang lain. Kepada satu Nabi. Yakni satu Nabi yang lain. Nabi pun jalan. Soalannya. Jalan. Tengok seorang Nabi ni. Tengok Nabi seorang ni. Oh, Nabi yang ramah Nabi ni. Ribu-ribu Nabi. Dah. Tapi hak jadi Rasul apa ke? 25? 25. Ingat tak? Satu. Satu apa? Satu. Nabi apa? Nabi hak jadi Rasul apa ke ni? Apa dah? Mak Ghazafi. Apa ke Ibrahim? Ha? 25. Satu Nabi apa? Nabi Adam. Yang dua? Tak tahu kata siapa ni. Bang, Nabi hak jadi Rasul apa orang? Nabi hak jadi Rasul apa orang kita wajib kena tahu. Nabi apa orang hak jadi Rasul? 20 apa? Satu Nabi apa? Dua? Beri. Nabi dari. Tiga. Nah, ingat eh. Okey, so. 25. Muhammad. Ingat. Alah.
Tak nak makan nafi. Allah Allah ni. Benda yang bupang. Dan seorang. Nah, British itu macam. Dan seorang. Dan seorang. Dan seorang. Dan seorang. Yakni daripada beberapa ambiya. Takdir mula tu. Dan seorang. Daripada beberapa ambiya. Kena takdir lah. Dan seorang. Yakni daripada beberapa ambiya. Teman seorang. Dan seorang. Yakni daripada beberapa ambiya. Itu mana seorang. Dan seorang. Yakni daripada beberapa ambiya. Sendirinya nyosok orang itu. Sendirinya nyosok orang. Apa maksud? Bermaknanya seorang diri. Tak ada ada kampung. Tulis betul sendirinya itu. Tulis betul sendirinya. Bermakna, bermaknanya seorang diri tidak ada kaum. Itu maknanya. Tulis betul sendirinya. Bermaknanya seorang diri tidak ada kaum. Bermaknanya seorang diri tidak ada kaum. Seorang diri tidak ada kaum. Tidak ada kaum. Makna kata Nabi sore-sore diri. Kaum yang tak ada. Tuhan Nabi jumpa temung di dalam langit yang ke yang ke enam. Baca wisu waktu nak ayat kali gua sudah. Dan satu yang lain. Dan satu yang lain, yakni satu nabi hok yang lain pula. Ha tu makna. Muktada pun tak apa. Ha, dan seorang tadi muktada sendirinya tu khabar. Boleh tak gitu? Tu dan satu yang lain muktada pula. Beberapa kaum sertanya ni khabar. Dan satu yang lain, yakni satu nabi hok yang lain pula. Ha bayar sini ni. Dan satu yang lain, yakni satu nabi hok yang lain pula. Khabar. Beberapa kaum, yakni ada beberapa kaum. Beberapa kaum, yakni ada beberapa kaum. Ada serta nyo satu yang lain tu. Serta nyo satu yang lain tu. Habis itu dah. Demikianlah. Baca atau kita nak ayat kali lagi. Demikianlah. Apa demikian? Demikianlah. Demikianlah. Yakni seperti itulah. Ha, tu. Payah juga kita tak jawab itu. Demikianlah. Yakni seperti itulah. Seperti mana? Demikianlah. Yakni seperti itulah. Tulis. Yaitu. Berjalan. Nabi. Dengan satu nabi kepada satu nabi. Ha, itu makna. Demikianlah. Yakni seperti itulah. Yaitu. Berjalan nabi. Dengan satu nabi kepada satu nabi. Ha, itu. Demikianlah. Yakni seperti itulah. Yaitu berjalan nabi. Dengan satu nabi kepada satu nabi yang lain itu. Didapaknya, yakni berjumpanya Nabi kita Muhammad tu, didapak maf'u. Akan, nak kasihkan, akan beberapa banyak. Akan beberapa banyak, yakni daripada ambiya. Lepas dah ambiya tadi. Beberapa banyak, akan beberapa banyak, beberapa banyak dah habis tu. Yakni daripada ambiya. Yakni daripada orang jadi nabi-nabi. Bermakna gini eh. Nabi yang masuk di dalam langit ke aneh tu, yang berjalan-jalan, yang panggil, yang jumpa nabi kita. Nabi kita jumpa setengah nabi ni sore dia. Kau tak ada. Apa tak? Nabi jumpa seorang nabi ni kau yang sikit. Nabi jumpa
Nabi seorang ni jumpa kaum dia, hak kaum lah, ramai banyak yak bendera kiri kanan lah Nabi tu. Soalnya tak Nabi duduk jalan tengah. Pak Nabi duduk belah kanan dan duduk belah kiri, duduk belah kiri. Setengah Nabi ni sore-sore dia, pada kaum tak ada. Setengah-setengah Pak Nabi ni kaum dia sikit, ada juga tapi sikit. Setengah-setengah Pak kaum apa, Pak setengah-setengah Nabi ni kaum dia ramah. Ha, tu maknanya maksud hak tadi. Tengok ke. Lah kali itu tulis pun tak apa. Tulis betul B berapa banyak tu. Tulis betul B berapa banyak. Tulis betul B berapa banyak tu. Bermaknanya. Bermaknanya. Setengah Nabi itu seorang diri. Bermaknanya setengah Nabi itu seorang diri. Dan setengah Nabi itu kaum dia sikit. Dan setengah Nabi itu kaum dia sedikit. Dan setengah Nabi itu kaum dia sedikit. Tulis lagi. Dan setengah Nabi itu kaum dia banyak. Dan setengah Nabi itu kaum dia banyak. Dan setengah Nabi itu kaum dia banyak. Tuhan Nabi jumpa pada langit yang ke-aneh. Ha, tu tengok dah. Aloh, kalau kita kira tu bukanlah Nabi jumpa dengan jasad sendiri tu. Apa tak? Puak Nabi harama tu je. Ruh dia saja sebab yang mati dah puak ya. Apa tak? Nabi-nabi hak kata rama duk sebelah kanan sebelah kiri tu bukan jasad tubuh badan gini, ruh saja. Ruh puak Nabi nah. Ruh puak Nabi-nabi. Ya ya dah dulu kan. Nabi kita waktu dia naik langit hak jumpa dengan Nabi dengan ruh jasad sini hak tak mati. Apa orang? Okay? Dua orang. Dua orang ya. Nabi Musa apa Nabi Isa dengan Nabi Id. Nabi Isa dengan Nabi Idris. Dua tu ya. Nabi hak lain ruh saja ya. Mati dah. Dah, ada ramai belah kanan ni. Belah kiri pun ramai. Nabi kita jalan tengah. Dalam langit yang kene. Lepas tu, Nabi jumpa setengah Nabi tu sore diri, kaum tak ada. Nabi hitam kiri. Jumpa dengan setengah Nabi tu, ada juga kaum, tapi sikit kaum dia. Nabi hitam kanan. Tengok. Ada juga setengah Nabi tu, kaum dia lah. Amah. Hak Nabi nampak, jumpa dalam langit yang ke yang kene saat ni tu. Nampak kena berhenti situ dulu. Kemudian maka lalu pula kala. Situ dulu. Ini ngatuk. Kemudian maka lalu, kok mana? Maka lalu. Lebih tu. Noel seko. Kemudian maka lalu wele hak lepas pada waw tu likung le hak lepas naknya kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Banyak dah ni pun duk tak boleh tengah pun dah. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna naktarafna wa annana asrafna ala lagu asrafna fatub alayna tawbah wastullana al-awrati wa aminir rawati
Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli zi mahabbah au diratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi ya asma' fadlan wajudan manna la biqtisabi minna bil mustafa rasulin huwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adan habbi wa alihi wa sahbi adada tashih suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hamdan kasiran da'im mahabbatin nasa'im Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin